Assalamualaikum. Guys, kali ini saya mau bikin apa? Bikin seni atus ya. Kalau di sini spring roll dari roti tawar ya. Ini bahan-bahannya. Bawang merah diiris ya. Ini daging ayam 500 gram ya. Ini wortel dan ini cabai hijau. Ini bumbunya ada ada merica. Itu bumbu putihnya namanya? Ini bumbunya ya. Ini bumbu kuning sama bumbu putih. Bumbu putihnya itu ketumbar ya. Itu bumbu baharat yang ini ya Saudi. Dan sekarang mari kita mulai memasak. Masukkan ayam. Lalu ngambil dia. Lalu ditaruhin sedikit minyak. Kita tutup sebentar ya, keluar airnya. Tunggu sebentar. Mari kita lihat, sudah sedikit layu ya. Saya biasanya begini ini, biar nanti daging ayamnya itu seperti disuir-suir gitu, jadi nggak kering-kering gede-gede. Merica, yang ini ketumbar, yang kuning ini baharat ya, bumbunya ini. Kita aduk satu. Tapi sedikit nyalain ya. Sekarang masukin bawangnya. Masukin bawangnya. Kita aduk lagi ya. Nah, setelah bawangnya diaduk, kita tutup sampai kita tutup. Sampai bawangnya lalu kita tutup, kita tungguin, kita taruhin garam sesuai selera ya. Saya sukanya taruhin garam yang kasar, entahlah mengapa. Nah, sekarang masukin ini ya,
cecer, itunya wortel sama. Thank
dimasukkan. ¿Qué? ¿Qué pasa? Kita masukkan ke oven ya. Ini enggak lama loh, cuma sampai merah. Warnanya juga cuma atasnya doang ya. Cuma atasnya doang. Nanti kita kembali setelah matang. Sekarang sudah matang ya. Kegosongan ini dasar. Sekarang kita coba ke lihat dalamnya. Terima kasih.